Welcome back to my channel Heru Motovlog guys. Kita mau reading malam. Ini rame-rame sama teman-teman guys. Anjir. Kita mau reading malam guys. Ini ada 5 orang dan yang lain udah nunggu di sana guys. Kita mau reading malam. Gua pakai ini. Gua pakai bebek aja guys. Gua pakai bebek. Ini jalannya banyak pembangunan ya guys. Banyak pembangunan. Galian sih guys. Oke guys, nah ini kita akan bahas sepanjang perjalanan aja ya. Dan di sini di sini jalanannya memang terlihat gelap karena minim penerangan ya guys. Minim penerangan dan lampunya kayaknya banyak yang nggak hidup. Ya ini di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat ya guys ya. Ini mengarah ke daerah Hayam Wuruk atau Gajah Mada guys. Jadi memang banyak galian dan minim penerangan, jadinya agak gelap guys di sini jalanannya. Nah ini kita akan ke daerah Jakarta Barat guys, ke Duta Mas. Kita akan makan. Jadi buat teman-teman semua ikutin terus videonya ya, dan jangan lupa beri dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe guys. Nah ini menuju Hayam Wuruk. Sepertinya di depan lampu merah guys, jadi kita kayaknya ketahan merah. Jadi kita nunggu dulu guys. Oh ini udah langsung jalan guys. Jadi udah hijau lagi dan ini melintas jalan Hayam Wuruk atau jalan Gajah Mada ya guys ya. Sepanjang jalan nanti kita akan melewatin pasar juga guys. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Oke guys. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke guys, ini perjalanan mengarah ke Muara Angke ya, atau ke Jembatan Angke guys. Kita lewat daerah Angke. Nah di sini memang penerangannya minim, jadi agak gelap guys. Dan kita jalannya jalan santai, ini nggak kenceng-kenceng karena kita 5 orang. Jadi jalannya agak jalan sahdu aja guys, jalannya santai. Oke guys, bingung mau apa lagi? Oke, ikutin terus videonya ya. Simak videonya guys sampai selesai. Oh ya, ini gue bareng berundang juga, undang motovlog guys. Jangan lupa di subscribe juga. Ini temen gue, sama-sama motovlog guys. Jadi ini jalannya memang agak santai, jadi ya agak lama sih guys. Kita udah lama nggak pernah ngumpul-ngumpul. Bisa dibilang kopdar sih guys, ini kopdar dan ketemu sama temen-temen lama karena udah lama banget. Hampir setahun lebih gak pernah ketemu guys.
Oh, silau banget lampunya ternyata. Ini kameranya memang kurang bagus ya guys. Jadi kalau malam hari itu agak gelap dan kalau kesorot lampu kendaraan mobil atau motor itu silau. Oke guys, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Nah ini kita udah mau melintasi daerah pasar guys. Di sini ada pasar yang mengarah ke pasar pagi atau ASMK guys. Nah di sini ramai sekali. Ini pasarnya ini kalau nggak salah mau stop sampai pagi siang. Nah di sini macet. Macet guys karena pasarnya itu pasar tumpah, jadi banyak yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi ya agak menghambat sih guys. Emang di sini pasarnya tuh malam. Malam hari sampai pagi gitu, mungkin sampai siang ya, aku juga nggak tahu. Jadi rame guys, tuh kanan kiri banyak yang jualan, jadi memang padat guys. Ini di Jakarta Barat yang mengarah ke pasar pagi ya, atau yang mengarah ke kota tua guys. Ini bisa dilihat sendiri, jalanannya begini guys, agak padat, rame. Karena yang jualan memang banyak banget guys di sini, kalian kiri tuh lihat, wow banyak sekali yang jualan. Jadi yang namanya pasar, jadi kayak pasar tradisional gitu guys di sini, makanya ramai sekali. Oke guys, simak terus videonya sampai selesai.